Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Penyanyi rap Caprice mendedahkan perbualan remaja lelaki dengan seorang individu didakwa pendakwa selebriti PU Azman yang terbabit atas pertuduhan amang seksual. Pendedahan itu dimuat naik Caprice atau nama sebenarnya Aris Ramli menerusi Instastory semalam sebelum ditularkan oleh seorang pengguna laman Twitter. Menerusi paparan skrin perbualan, remaja berusia 17 tahun itu dilihat menjawab beberapa soalan daripada individu berkenaan menerusi direct message DM di laman Instagram. Antara soalan ditanya adalah nombor telefon, tingkatan, bersikap nakal atau baik, status percintaan selain meminta mangsa melakukan video call dipercayai panggilan video. Abi yang SPM tu dia sekolah SMK mana? Hai. Okey, kalau kau percaya yang Allah tu mendengar. Okey. Siapa nama kau dek yang SPM ni? Naufal. Naufal, kau couple atau tidak? Itu je. Tidak couple. Pernah couple? Tidak couple. Pernah couple? Pernah. Aku nak tahu dek, kau boleh belah. Aku nak tahu tu je. Dikatalah Cik Man. Ketam berapa? 2. Kau pernah tak jawab, jangan menembohong. Kau pernah couple tak? Pernah couple tak? Orang reject saya. Mari. Bagi mengelakkan tuduhan orang ramai kononnya sekadar edit atau suntingan semata-mata, Caprice meminta remaja tersebut melakukan semula screenshot perbualan. Remaja itu kemudian dilihat menekan akaun Instagram milik PU Azman sebelum membuka ruangan DM memaparkan perbualan mereka. Meninjau di ruangan komen di Twitter, rata-rata netizen tidak mempercayai perbualan itu dengan mengatakan ia mungkin disunting atau kemungkinan akaun Instagram PU Azman digodam. Semalam, PU Azman atau nama sebenarnya Azman Shah alias dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Seremban atas 5 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap 2 remaja lelaki pada Februari dan Julai lalu. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.